السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من أهان خمسا خسر خمس، ومن أهان العلماء من استخف العلماء خسر الدين، ومن استخف الأمراء خسر الدنيا، ومن استخف الجيران خسر المنافع، ومن استخف بالأقرباء خسر المودة، ومن استخف أهله خسر طيب المعيشة. Berkata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, siapa yang meremeh-remehkan lima perkara, maka ia akan rugi lima perkara. Siapa yang merengan-rengankan dan meremehkan ulama, maka ia akan kerugian dalam urusan agama. Siapa yang meremeh dan merengan-rengankan urusan kepimpinan manusia atau ummah, maka ia akan rugi dalam perkara dunia. Siapa yang merengan-rengan dan meremeh-remehkan jiran, maka ia akan rugi dari segi manfaat. Siapa yang meremehkan kaum kerabat, ia akan kehilangan dan kerugian kasih sayang. Siapa yang meremeh dan merengan-rengankan isterinya, maka ia akan kehilangan keindahan kehidupan. Yang dimuliakan pengerusi majlis kita pada malam ini, Al-Fadhil Ustaz Sayuti, Nazir Surau Fatimah Az-Zahrah dan ahli-ahli jawatan kuasanya, Ashabul Fadilah, Ustaz-Ustaz dan para alim ulama, hadirin dan hadirat sidang jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala sekalian. Pertama sekali, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana pada malam ini kita dipilih untuk berada di dalam rumah Allah dan kita memanfaatkan waktu maghrib sehingga isyak di antara waktu-waktu yang penuh dengan kemuliaan dan barakah daripada Allah. Lebih-lebih lagi pada malam ini ialah malam Jumaat, Sayyidul Ayyam fil Usbu', penghulu segala hari dalam seminggu. Kita dikumpul di dalam rumah Allah. Sebagaimana yang pengerusi sebut, sepatutnya malam ini kita akan dengar taujihat dan ceramah daripada sahibul fadilah Doktor Murawih daripada Mesir, ahli jawatan kuat anggota Kesatuan Ulama Sedunia di bawah pimpinan Al-Fadil Dr. Yusuf Al-Qardawi dan di bawah pimpinan Al-Syeikh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang.
Tetapi kerana beberapa sebab, petang semalam kerana saya yang tukang arrange ceramah beliau di Pahang, petang semalam saya hubungi beliau, sepatutnya ceramah di Temerloh dan terus bertolak ke Kuantan untuk ceramah di sini pada malam ini dan akan terus ke Kelantan dan program di sana. Tapi dengan atas beberapa sebab, beliau cuma sempat di Temerloh saja dan kemudian balik semula ke Kuala Lumpur dan terkandas di Bentong kerana banjir lumpur. Jadi walau bagaimanapun malam ini kita yang dah ada jadual kita teruskan oleh kerana ceramah Syekh Dr. Murawih saya yang susun, maka bila beliau tak dapat maka terpaksalah ganti. Jadi insyaAllah untuk seketika dalam waktu maghrib yang mulia dan berkat ini, kita dengar ucapan atau pesanan daripada khalifah yang kedua selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, di mana Sayyidina Umar berkata, siapa yang meremeh dan merengan-rengankan lima perkara maka ia akan rugi lima perkara. Maknanya lima perkara ni kita jangan pandang mudah lah. Kita jangan pandang remeh. Kalau tidak, kita akan rugi lima perkara yang besar, yang penting dalam kehidupan kita. Nombor satu, kata Sayyidina Umar, barang siapa meremehkan alim ulama, man istakhaffal ulama. Istakhaffa maknanya meringan-ringankan, tak ambil irau, buat tak tahu, tidak mengambil kesempatan. Ulama tu ada dalam kampung kita, baru tukar daripada negeri lain, kena tukar mengajar dekat dengan sekolah kampung kita. Dia ulama lah, lebih sikit pada kita, tapi kita tidak mengambil manfaat daripadanya. Tahu-tahu dia kena posting tempat lain pula, barulah kita bercakap, rugilah tak belajar dengan ustaz hari tu. Ini style manusia kita. Macam mati lah. Bila seorang ulama mati, ahli ilmu mati, baru nak bercakap, beliau adalah pemergian beliau, kehilangan besar kepada umat Islam. Hanya panggil Maharaja Lawak juga ni. Kerana masa dia hidup hari itu, kita ambil manfaat apa dengan dia? Masa dia hidup, tak ada apa-apa. Dia duduk dekat dengan rumah kita, kita boleh pergi rumah dia, tapi kita tak panggil dia mengajar, kita tak pergi rumah dia belajar. Dia ada tu cuma ada begitu saja. Ulama bila mati baru kata kehilangan besar, baru nak kata beliau kehilangan besar. Besar apa kita tak ambil manfaat? Masa dia hidup kita buat tak tahu, panggil cukup anak kita je, isteri kita beranak dua kali setahun, lain pada tu tak ada. Nak belajar Quran ke, nak belajar hadis ke, nak belajar tafsir ke, nak panggil dia mengajar fiqah ke, tak ada. Itu dia panggil meringankan alim ulama, tak ambil manfaat. Jadi dengan kerana itu, siapa yang tidak mengambil manfaat, yang meringankan alim ulama, dia kehilangan
benda yang besar, iaitu kehilangan agama dan ilmu. Kita nak dapat mana ilmu agama kalau bukan dari ulama? Lepas tu kita pula tak dekat dengan ulama. Macam mana kita nak dapat agama? Dengan jasa baca buku sendiri tak dapat ilmu. Itu cuma dapat maklumat, ilmu tak ada. Al-ilmu bita'allum, al-fiqhu bita'faqoh. Ilmu kena dengan belajar, ada tok guru. Boleh kita talaqi, boleh kita berdepan dengan dia, tak faham kita tanya. Kita belajar dengan dia, kita tak faham kita tanya dia, dia tak faham dia tanya kita. Maka talaqi dengan guru, itu orang panggil mengambil manfaat ilmu. Kalau tak ambil manfaat ilmu, kita kerugian agama. Tak ada, tak faham agama. Sebab ilmu agama ni daripada ulama. Nak ilmu agama, salsilah dia ulama. Itu kaedah dia. Sebab tak ada orang yang mewarisi ilmu daripada Nabi, Nabi kepada sahabat, sahabat pada tabi'in, tabi'in pada tabi'un tabi'in, kecuali ulama. Dah kita pula tak dekat dengan ulama, maka tak dapat ilmu. Kita akan jadi jahil. Bila jadi jahil, kejahilan itulah menghalang kita jadi soleh. Yang menyekat kita jadi soleh ni kejahilan. Nak masuk surga kena soleh. Tak boleh masuk surga tak soleh. Allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allah kata orang yang Allah beri nikmat kepada mereka, allazina an'ama Allahu alaihim, orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Nikmat apa? Nikmat hidayah dalam dunia, nikmat surga di akhirat. Allah beri pada siapa? Minan nabiyyin, kepada para nabi-nabi. Dah kita nabi ke tak? Kita tidak nabi. Terlepas satu. Kalau begitu baik mengaku jadi nabi, lagi cepat kafir. Jadi sekarang kita nabi tak? Tak nabi. Tak nabi, terlepas dah satu. Wasiddiqin, kepada siddiq. Siddiq ni siapa? Alim ulama kata siddiqin ay ashabun nabi, iaitu sahabat-sahabat nabi. Sahabat Nabi Musa, sahabat Nabi Isa, sahabat Nabi Muhammad, sahabat Nabi Isa, itu semua siddiq, orang yang membenarkan nabi itu secara jelas dan terang. Dah kita siddiqin tak? Tidak, kita tak hidup zaman nabi. Terlepas dah dua. Wasyuhada, orang yang dapat dak nikmat hidayah di dunia, nikmat surga di akhirat, ialah syuhada. Dah kita syuhada dah? InsyaAllah. Itu ada peluang. Itu pun kalau duduk dalam perjuangan Islam, berjuang untuk agama, syuhada lah. Tapi kalau penakut pahit, tak jadi syuhada. Sebab syuhada ni siapa? Yang bakal syuhada. Nak tengok kita ni bakal tak? Tak bakal. Sayyidus syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib wa rajulun qama imamin fa amarahu wa nahahu fa qatalah. Kata Nabi, penghulu segala orang yang mati syahid ialah Hamzah bin Abdul Muttalib, pak saudara Nabi. Dah dia seorang? Tak, dia penghulu, ada pengikut dia, iaitu warajulun, seorang laki-laki, qama imamin, berdiri di hadapan pemerintah,
fa'amarahu wanahahu. Suruh pemerintah buat baik, larang pemerintah buat jahat. Faqatalahu, lalu pemerintah tadi bunuh dia, maka dia syuhada. Dah kita berani suruh ma'ruf cegah mungkar, orang beri tongkat khutbah, suruh baca khutbah, ketar kepala lutut terus. Padahal beri tongkat dah sebatang, nak suruh berani. Tak, penakut semacam. Nak baca khutbah tak berani. Nak suruh pada ma'ruf cegah mungkar. Naik atas mimbar, tengok bawah ada ketua polis negara. Berubah terus tajuk. Pakailah tali keledar, jangan tak pakai. Mula-mula tu nak ceramah jihad, nak khutbah jihad, tak berani. Kalau penakut macam ni, tipis harapan nak jadi syuhada. Tak berani nak cakap, nak buka mulut, tak berani, tak boleh. Tapi walau bagaimanapun masih adalah harapan. Wassalihin, dan yang masuk surga, nikmat hidayah di dunia dan surga di akhirat ialah orang-orang soleh. Dua ni je kita ada peluang lagi. Lalu bagaimana nak jadi soleh? Soleh itu ialah orang-orang yang melakukan amalan soleh dan sentiasa mencari dan menambah ilmunya. Siapa yang buat amalan soleh tapi dia tak keluar daripada kejahilan dia, dia tak jadi soleh. Walaupun buat dah amalan soleh tapi tak keluar. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, walaula khamsu khisalin la sara an-nasu kulluhum salihun al-qana'atu bil jahli ila akhir al-hadis. Nabi kata kalau tak kerana lima perkara, semua manusia ni boleh jadi soleh. Kalau tak kerana dihalang oleh lima perkara, semua orang akan jadi soleh. Yang pertama Nabi kata halangan jadi soleh tu apa? Al-qana'atu bil jahli, iaitu rasa selesa dan memada menjadi jahil. Dia tahu dia jahil tapi seronok jadi jahil. Dia reda, reda jadi jahil. Mana reda jadi jahil? Iaitu ada peluang belajar tapi tak belajar. Ada ulama duduk dekat, tak nak belajar. Ada peluang belajar, tak nak belajar. Dia tahu dia jahil. Kalau kita tanya, dia mengaku. Tawaduk dia. Tak ada arah lah, pakcik ni jahil. Mengaku sokmo. Tapi kalau tanya, dah pakcik mengaji mana sekarang? Nah, sekarang ni dok lagi lah. Umur berapa dah pakcik? Baru 85. Ngaji tak? Tak ngaji. Maka orang ni reda dengan kejahilan. Orang yang tak yang tahu dia jahil dan dia tak belajar ilmu, dia reda dengan kejahilan, dia takkan jadi soleh walaupun buat amalan soleh. Dah buat dah amalan soleh, puasa sunat dia, orang lain tak puasa sunat. Semayang sunat tak tahu ke waktu. Lepas asar semayang sunat lagi. Sugi dalam poket sebatang, celah telinga dua. Minyak atar tak tahu ke berapa botol. Celak, pakai celak lagi. Tapi tidak belajar ilmu agama, maka menghalang ia menjadi soleh. Itu kena belajar. Tak ada alim ulama dekat, kena pergi hak jauh. Apatah lagi ada dekat. Ya, jadi jangan abaikan alim ulama yang ada dekat sekeliling kita. Ada ustaz-ustaz duduk dekat dengan rumah kita, perumahan kita, taman perumahan. Pergi belajar dengan dia. Hak panggil dia datang surau satu bab. Kita nak tambah lagi, pergi lagi cari dengan dia. Ya. Nampak dia boleh Quran, aku belajar Quran. Ya. Tak tu, tak semestinya tunggu ulama besar baru nak belajar. Nak datang belajar, tunggu Dr. Yusuf Qardawi datang buat kuliah maghrib kat kita. Ya. Tak jadi hak tu. Ya. Mana orang yang lebih sikit pada kita?
Kita ada ilmu sikit fardu ain. Tapi ada saja seorang ustaz tu lebih lagi. Aku belajar dengan dia. Kenapa? Kita nak keluar daripada sifat redha kepada jahil. Sebab siapa yang redha jadi jahil, dia takkan jadi soleh walaupun buat amalan soleh. Jadi kena duduk dalam majlis ilmu. Itu kita bertuah. Orang yang dapat datang surau masjid ada majlis ilmu bertuah. Kerana dia keluar daripada sifat redha kepada jahil. Ni ada setengah dia suka buat amal je. Mengaji malah tak jadi. Dia akan terhalang jadi soleh. Ada setengah tempat. Sini tak nampak lah. Tapi setengah tempat lain. Kita buat kuliah maghrib. Dia duduk di serambi masjid, di sembahyang sunat. Ha, ini satu penyakit lah ni. Sedangkan kalau kita datang ke masjid, ke surau, majlis ilmu dah bermula. Kita datang ke masjid, ada majlis ilmu. Satu salat je kita boleh buat, iaitu salat tahiyatul masjid. Lepas tu kena duduk dalam majlis ilmu. Ni tak, kita semangat, kita buat kuliah, dia semangat sunat. Allahu Akbar, dua rakaat. Kita duduk ngajar, dia tambah lagi. Nampak macam warak, itu dipanggil warak bodoh, dipanggil itu. Nah, warak ni banyak jenis warak ni. Ya. Kenapa? Kerana duduk dalam majlis ilmu ni kata Nabi, ya Aba Zarin, la antadruwa fatata'allamu baban min ayatillah khairul laka min antusalliya mi'ata raka'ah. Wahai Abu Zar, kalau kamu boleh bangun pagi, kamu duduk dalam majlis ilmu, belajar satu bab daripada ayat Allah, itu lebih baik bagi kamu daripada salat sunat 100 rakaat. Maknanya orang duduk dalam majlis ilmu, tinggal sekejap amalan sunat tadi, dia pilih duduk dalam majlis ilmu, tu orang cerdik. Sebab kalau dia sembahyang sunat, dapat dah 100 rakaat. Cuba try tengok. Kita start maghrib, seorang sembahyang sunat. Dapat tak 100 rekaat nak sampai ke isyak? Tak dapat. Kecuali dia sembahyang macam sembahyang terawih hak jauh hari tu. Nampak? Ha? 7 minit 23 rekaat dah. Ha. Kecuali hak macam tu. Ha. Tapi kalau dia nak solat sunat antara maghrib dengan isyak, dah dapat 100 rekaat. Dah tu? Dah tu baik duduk dalam majlis ilmu. Tak kena rakak, tak kena sujud. Tak sakit belikat. Duduk aje. Berasa lenguh, bersandar. Lenguh lagi, menerak. Boleh. Maknanya kita duduk dalam majlis ilmu. Itu dia orang panggil tidak redha kita jadi jahil. Wajib keluar daripada kejahilan. Jadi dengan kerana itu, siapa yang meremehkan alim ulama, dia rugi ilmu. Ha? Tak dapat ilmu. Usah kata ilmu fardu kifayah, ilmu fardu ain, tak dapat. Usah kata semua ilmu fardu ain, ilmu fardu ain tajwid, tak dapat. Kalau tak belajar dengan ulama, ha? Kena pergi cari ulama. Ha, belajar. Ya. Sebab tu orang duduk dekat dengan ulama, dia dapat pahala. Duduk tu dapat pahala dah. Duduk dekat dapat pahala dah. Suka, suka berkawan. Setengah kita ni dia kata malu nak berkawan ulama. Berkawanlah. Kenapa? Di situ kita dapat ilmu secara tidak langsung. Belajar tengok. Adab makan. Sebab ulama ni dia belajar daripada ulama atas dia. Ulama tu ambil daripada ulama sampai ke Nabi. Jadi kita tiru dia. Nampak tak kena, kita tanya. Ya. Ya, jadi kita dapat ilmu daripada para alim ulama. Ha, jadi jangan ringankan. Ada keliling rumah kita, kena ya, kena kita belajar. Ya. Pilih bersahabat dengan para alim ulama. Lebih-lebih lagi bila kita ni bukan ulama. Ya, dah kita bukan ulama dah. Lepas tu kawan lah bukan ulama juga. Sampai bila nak dapat ilmu? Jadi kita kena dekat dengan siapa?
alim ulama. Ha, baru kita dapat ilmu. Belajar dengan dia. Sebab alim ulama ni dia banyak. Dan dia belajar, dia macam-macam ilmu dia ada. Di antara ilmu adab. Ha, belajar adab. Adab makan, ringat, remeh je bendanya. Tapi kalau tak belajar, tak reti. Adab makan, adab minum. Sebab setiap benda sunat yang kita nak buat pun, kita kena belajar dengan alim ulama. Bunyi benda sunat, pakai cincin contohnya. Okay, Nabi pakai cincin. Kita pun nak tiru. Nabi pakai cincin, boleh pakai begitu? Tak boleh, kena tanya alim ulama. Dia pun buka kitab. Bagaimana amalan adab-adab Nabi? Kalau tiru saja, tak belajar ulama. Ha, itu yang pakai 10 jari, 10 cincin terus. Ya, penuh cincin. Ha, itu bukan tiru Nabi. Itu tok bomo cincin dipanggil tu. Ya. Ha, jadi kita kena tengok macam mana pakai. Itu baru cincin. Sugi, sugi tiru ulama. Kan ulama ambil daripada Nabi. Sepanjang mana jas sugi? Tanya ulama. Kalau tak tanya, tak tahu sepanjang mana. Tahu Nabi sugi, kita pun nak bersugi. Dua kaki sugi kita. Tak ada, tak jadi, tak dapat pahala hak serupa Nabi. Ha? Jadi kena belajar dengan alim ulama. Walaupun nampak remeh. Ya. Ini tiru, tiru tak menjadi. Ha? Ya. Dengar cerita alim ulama, orang panggil alim ulama. Tahnik anak orang baru lahir. Suap tamar dengan air zam-zam. Kita tak belajar, pakai tiru saja. Itu suap sebiji tu. Orang suruh tahniah anak, dia bagi suap sebiji terus buah tamar. Ya. Sebiji ni bukan budak, bapak budak lekat. Tapi dah kerana tak belajar, tak tahu. Ha, jadi kerana tu kita kena belajar walaupun perkara yang remeh temeh. Ha. Betul ada buku sekarang tak? Ha? Ada buku soal jawab perkara yang remeh temeh yang anda malu untuk bertanya. Ha, itu bagus. Pengarang tu dia tahu, kita ni pandai remeh tentang hukum hakam agama. Ha, jadi kena jangan abaikan ulama. Lari daripada ulama dapat bala. Maki ulama lagi teruk. Ha, sekarang ni bukan setakat meringankan ulama, dia lari daripada ulama. Lari tu tahan lagi, maki pula dah sekarang. Berlumba maki ulama. Ha, jadi ini dunia kita sekarang. Kononnya kenapa? Kebebasan hak berfikir, maka kita bebas bercakap apa saja. Ha, ini KP Barat ajar kita. Dah sesatkan kita daripada jalan Allah atas nama kebebasan berfikir dan kebebasan hak manusia, human right. Dia yang ajar kita. Tengok dari itu ada budak-budak pegawai Jabatan Agama Islam Selangor buat serbuan ke sebuah kelab malam, nama dia The Zoo. Nama Zoo. Zuk-zuk ni ahli tersawuh guna hak tu. Tapi dia guna untuk kelab malam. Pergi serbu. Dalam kelab malam tu macam-macam gaya. Hak yang tengah ada berpeluh, hak tengah ada nak hampir nak telanjang bogey pun ada mereka. Lalu Jais mengambil tindakan. Esok ada komen menyalahkan tindakan Jais kerana itu adalah hak human right, hak manusia masing-masing. Ini. Kita bunyi macam satu aliran pemikiran, tapi sebenarnya dia dah jadi satu sikap agama yang bercanggah dengan agama Allah Ta'ala. Ini dipanggil aliran-aliran moden yang menyesatkan kita. Betul ustaz-ustaz hak mengajar tauhid, selepas belajar tauhid, hak yang Mu'tazilah Qadariyah ni kena upgrade mengikut perkembangan semasa. Berdepan dengan ideologi dan aliran-aliran yang menyebabkan kita murtad dan kita sesat. Jadi kena buka kitab lain pula. Habis dah Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Mujassimah. Habis dah belajar. Sekarang kena buka pula kitab Islam bertembung berlawanan dengan Ilmaniyah
iaitu sekularism. Kena buka kitab tu pula. Islam dan pluralism, Islam dan liberalism, Islam dan feminism, Islam dan realism, Islam dan humanism. Kena belajar balik supaya kita ni tak disesatkan oleh arus zaman. Sebab akhir zaman ni kena beringat. Ulama kata manis, ulama kata dikatakan apa? Dikatakan pada akhir zaman dihalalkan perkara yang haram. Ba'da'an yubaddilasmuhu, selepas ditukar akan namanya. Makna pada akhir zaman ni yuhallilu syai'in ba'da'an yubaddilusmu, dihalalkan suatu perkara selepas ditukar nama. Kalau sebut Mu'tazilah, kita tahu sesat. Sebut kafir, lagi tahu sesat. Tapi dia letak jenama baru dengan nama-nama yang menipu kita. Nama pluralism, nama humanism, semua ni sesat daripada agama Allah. Dah siapa nak ajar kita kalau bukan ulama? Kalau ulama tak ajar kita, tak selamatkan umat, maka umat ini akan sesat menganut berbagai-bagai ideologi, bagai-bagai kepercayaan. 2-3 hari lepas saya berprogram di Jogja, Yogyakarta. Isu terbaru di Indonesia sekarang, perempuan boleh kahwin dua suami. Tengok, kalau tak ulama jaga, susah. Dikata apa salah? Islam memberikan keadilan. Apa yang diberi kepada lelaki, diberi kepada perempuan. Sebab Islam itu adil. Atas nama Islam. Dah isteri suami boleh kahwin poligami sampai empat, maka isteri mengapa tidak boleh? Kenapa tak boleh? Masa saya tengok TV baru ni, TV, TVRI, TV Republik Indonesia, panggil buat temu ramah paginya. Hak yang kahwin tu, hak yang kahwin dah ada dua suami tu, temu ramah. Macam kita selamat pagi Malaysia lah, dia pun ada pagi, beri alasan, panggil pula untuk cakap. Atas nama apa pula? Atas nama keadilan. Berikan peluang dia bercakap, jangan salahkan dia, beri peluang dia bela diri. Dengan kita tak ingat berapa puluh juta hak jahil akan terikut dia. Hak alim tak apalah, boleh lawan. Hak jahil berapa ramai akan ikut dia. Macam kita panggil Ayah Ping lah, datang ceramah umum. Memanglah atas nama keadilan dia pun kena bercakap. Tapi kita kena ingat, hak datang dengar ceramah umum tu berapa ramai hak jahil, berapa ramai hak alim. Elok-elok datang Ayah Ping dengan dua beranak, balik-balik tiga lori ikut Ayah Ping. Nampak? Ini kita kena ingat bahawa ulama' mesti jaga. Ni kena buka balik kitab-kitab. Al-Maliyah, Sekularism, Syuyu'iyah, Komunism. Berlawanan dengan Islam, Istirakiyah, Sosialism. Asabiyah, Nasionalism. Benda-benda yang canggah dengan Islam. Ini kena buka balik. Ini peranan alim ulama' dan peranan kita pula belajar. Alim ulama' tugas dia mengajar, kita hak yang tak alim ulama, tugas kita belajar, baru umat ni selamat. Yang jadi tak selamatnya kita sekarang ni, alim ulama malah mengajar, orang ramai malah belajar. Ini jadi lemah. Kalau dia pun hak mengajar, hak jahil pula. Tanya hak jahil, habis lah kita. Ittaqazannasu ru'usan juhala fasa'alu fa'aftau bighairi almi fadallu wa adallu. Ini akhir zaman Nabi kata. Kerana dah tak ada dah orang alim, lalu orang ramai angkat orang jahil jadi pemimpin, lalu orang ramai tanya dia, dia pun jawab dan berfatwa dengan tidak ada ilmu, dia sesat dan orang ramai pun akan sesat. Ini akhir zaman. Jadi sebab itu kita kena hidupkan balik institusi ilmu dan agama. Kena perhidup balik institusi ulama,
institusi ilmu, institusi ummah. Tiga perkara kena hidupkan balik. Ummah ni perlu dihidupkan semula. Ulama perlu disegarkan semula. Institusi pendidikan ilmu perlu diberikan bantuan dan pertolongan. Ini akhir zaman. Kalau kita nak umat kita ni selamat, ya. Kalau tidak, pakat jahil belaka nak. Ahli ulama' malah mengajar selesa dah, kerana dah ada income. Selesa. Orang ramai pula selesa dengan tak belajar. Maka akhirnya apa akan jadi kepada umat kita ini, ya. Ha, jadi makna, jangan ringankan para alim ulama'. Kena ambil peluang. Dia ada dekat kita, kita belajar dengan dia, ya. Ya. Panggil dia mengajar. Sekarang pelik. Sekarang kita rata-rata pergi tengok. Ustaz hak mengajar bulanan lah, hak tetap, hak berkitab. Ustaz, tok guru pergi mengajar, bawa kitab. Anak murid mari belenggang, tak bawa kitab. Ha, ini dunia pelik sekarang ni. Zaman dulu, anak murid bawa kitab, tok guru tak bawa kitab. Masa saya mengaji Mekah itu, kita bawa kitab. Tok guru relax, Syekh Ali Al-Hindi, yang mengajar dalam Masjidil Haram. Kita pergi belajar Sahih An-Nisa'i. Anak murid semua bawa kitab. Tok guru relax, dia duduk atas kerusi. Tak ada kitab. Sebab dia hafal sebuah matan An-Nisa'i. Apa ni Sahih An-Nisa'i? Kita baca, dia baca balik. Siap dengan perawi-perawi sekali. Ya. Dulu. Sekarang, tok guru bawa kitab, anak murid berlenggang. Berlenggang datang, bawa handphone. Ini zaman kita sekarang. Ubah tradisi ni. Bila majlis tu berkitab, bawa kitab. Ha? Ni ada kitab. Mahal nak beli. Kan dia setengah tok guru, ustaz, dia nak mengajar bulanan. Ha, dia umur. Okey, bulan depan kita akan tukar kitab. Kitab Bulughul Maram. Jadi semua jemaah sila beli. Taknya beli. Ya. Kalau beli pun dia tanya, berapa ringgit? Pengerusi masjid kata RM2.50. RM2.50. Ya. Terkejut RM2.50. Top up RM30 sehari. Ya. Nah, ini dunia kita sekarang ubah sikap ni. Ini menyebabkan runtuh umat ni. Kerana ketidaksungguhan kita, runtuh umat. Ada setengah surau masjid pula, dia tolong beli kitab. Ha. Punya inisiatif surau. Tolong beli kitab. 50 buah. Bila malam ustaz tu mengajar kitab tu, ha, maka orang ramai boleh pinjam kitab, ha, untuk menadah, sekarang letak balik. Tak. Surau beli kitab, ustaz datang mengajar, dia ambil kitab, pasti dia bawa balik tu. Nak suruh beli, tak beli. Hak beli, kita bawa balik pula. Ha, ni mana zaman kita sekarang teruk. Kalau kita pakat tak ubah budaya ni, ilmu tak akan sampai ke mana. Kalau kita tidak ubah budaya gemar membantu institusi ilmu, kita tidak ubah budaya gemar untuk menyegarkan para alim ulama, kita tak ubah budaya institusi ummah agar rajin belajar, masyarakat kita akan runtuh dan binasa. Bila umat ni jahil, ulama dah lesu, runtuh masyarakat. Runtuh habis. Maksiat berleluasa di mana-mana. Betul, ulama-ulama dulu hebat, mereka jaga agama. Sampai mati. Ya. Kalau kita baca sejarah, Syekh Abdul Malik bin Abdullah, daripada Terengganu, yang tukang syarah kitab Hikam Ibnu Athaillah tu, syarah yang tertua di Malaysia lah kiranya, di tanah Melayu. Beliau merupakan anak Melayu pertama belajar di Masjidil Haram. Lepas tu mengajar pula sana. Di antara tokoh-tokoh alim ulama' terkenal di daripada tanah Melayu yang mengajar di Masjidil Haram, termasuk Syekh Arsyad Al-Palimbani. Masuk di antara Syekh Wan Ali Wan Ahmad Al-Fatani. Termasuk Syekh Abdul Malik daripada Malaysia, tanah Melayu. Sungguh belajar, balik mengajar pula. Nak selamatkan akidah ummah, nak selamatkan umat.
Syekh Abdul Samad Al-Palimbani yang mengajar di Masjidil Haram, dengar cerita Siam nak serang Kedah, dia balik daripada tanah Arab untuk mempertahankan negeri Kedah daripada serangan Siam, sehingga beliau syahid dalam peperangan itu. Ini ulama dulu, bukan setakat jaga umat, jaga negeri, jaga negara. Kalau kita boleh hidupkan, menyegarkan ulama-ulama sebegitu muncul, umat ini akan selamat. Tapi sekarang masalahnya, akhir zaman kata Abu Hasan Ali An-Nadawi, ulama'nya lesu dan umatnya jahil. Tak nak belajar, nak berkorban sikit malah. Kita ni okey lah datang surau ni semua, dah berapa ramai lagi tak datang surau, tak pergi majlis ilmu, jahil tu menegus. Nah, jadi sebab itu jangan ringankan para alim ulama. Itu baru yang pertama. Ada empat lagi. Nah, sebab tadi lima tak? Ini kira saya separuh masa, Syekh Dr. Ali Ahad tak datang tu, kira separuh masa. Jadi kira sejam-sejam seorang. Yang kedua kata Sayyidina Umar, manistakhaffal umara khasirat dunia. Siapa yang merengan-rengankan urusan pembesar, urusan pemimpin, maka dia akan rugi dalam perkara dunia. Merengankan itu apa makna? Tak mengambil kisah siapa yang akan jadi pemimpin dan menjadi ketua kepada umat ini. Tak ambil kisah. Mana tak kisahlah siapa memimpin pun. Yang penting kita boleh lagi duduk surau masjid semayang lima waktu. Siapa memimpin tak kisahlah. Buang masa, ambil tahu. Itu bukan urusan kita. Ini dipanggil fikrah sesat juga ni. Fikrah sesat. Sebab bila kita tidak urus siapa yang sepatutnya memimpin umat, umat ini akan azab dalam hal-hal dunia. Sebab kita tak kisah angkat siapa. Tak ambil tahu. Sebab kita ni warak dun wabarqah. Pilih duduk dalam gua, zikir banyak, sebeh putus minggu sekali, kuat zikir. Hal politik, hal kepimpinan, tak ambil tahu. Tak kisah, itu bukan hal saya. Biar orang lain balah, berebut kerusi. Saya nak cari hidayah Allah dan mencari jalan ilahi. Ini fikrah sesat. Sebab apa? Sebab kena ingat, alim ulama' ke, umat ke, sangat terpengaruh dan sangat terkait dengan siapa yang memimpin mereka. Ingat lepas tangan kita begitu boleh? Tak boleh. Konon kita berasa warak lah tak? Warak tak bercakap. Duduk kedai kopi, kalau orang bercakap pasal iman, Islam, solat, agama, tauhid, kita bercakap. Orang macam masuk bab politik, kita berpaling belakang. Sebab kita warak. Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika dia mendirikan Kaabah. Ini tengah duduk buat Kaabah ni. Baitullah. Kita ni baru buat masjid. Itu pun bukan kita buat. Kita derma je. Itu pun bukan banyak. RM2 je. Nabi Ibrahim ni tengah buat Kaabah ni. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Rabbana waj'alna muslimaina laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal 'azizul hakim. Kisah Nabi Ibrahim dengan anak dia Nabi Ismail. Allah cerita masa Nabi Ibrahim duduk bina Kaabah ni, duduk tengah ikat batu-bata lah. Ikat batu-batu orang semua ni nak buat Kaabah. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, terimalah amalan kami ni. Terimalah Tuhan, jangan tak terima amalan kami berdua. Jadikan kami berdua ni dua orang Muslim yang benar-benar taat dan tunduk kepada kamu. Mana nak cerita waraknya Nabi Ibrahim, waraknya Nabi Ismail. Tapi hujung ayat tu dia kata apa? Ini nak cerita pada kita.
Dia kata, ya Allah, aku ni, makna seolah-olah dia luah perasaan dia. Aku ni Islam dah. Anak aku Islam. Tak apalah, masa aku ni ada, masa anak aku ada, jadi pemimpin kepada umat ni selamat. Sebab aku Islam, anak aku Islam. Aku beriman, anak aku beriman. Tapi lepas aku dengan anak aku mati, umat akan datang macam mana? Umat akan datang. Sebab umat ini sangat dibentuk akhlak agamanya, kepercayaannya oleh pemimpin. Siapa yang memimpin dia? Lalu dengan kerana itu, Nabi Ibrahim bukan sahaja seorang ahli ibadah dan seorang Nabi kekasih Allah. Nabi Ibrahim seorang politikus yang melihat jauh ke depan. Ahli politik Nabi Ibrahim. Dia kata apa? Wahai Tuhan, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Ya Allah, engkau bangkitkan bagi umat yang akan datang ni, hak lepas aku tak ada, lepas aku mati, Ismail mati, umat yang akan datang ni engkau bangkitkan, ya Allah, seorang pemimpin rasul kepada mereka, yang mana pemimpin dan rasul itu yatlu alaihim ayati, tolong baca kepada mereka ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan pemimpin tu tolong ajar pada umat dia kitab-kitab-Mu ya Allah, dan ilmu-ilmu hikmah bagi membangunkan umat itu, wa yuzakkihim, dan pemimpin yang boleh membersihkan rakyatnya daripada syirik, maksiat, mungkar dan sebagainya. Tengok Nabi Ibrahim berfikir pasal apa? Fikir pasal siapa nak memimpin umat akan datang, yang kita pula tak nak fikir langsung. Dah warak kita pada Nabi Ibrahim. Kita warak pada Nabi Ibrahim? Tak. Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah. Fikir soal siapa yang akan memimpin umat akan datang. Sebab umat akan datang sangat bergantung kepada siapa memimpin mereka. Sama ada perkara agama atau perkara dunia. Jadi kita jangan pandang remeh tu. Negara, negeri mesti dipimpin oleh pemimpin yang beriman. Hari Jumaat lepas saya solat Jumaat di Masjid Agung Solo. Dekat dengan di Solo. Tajuk khutbah dia, sebab sekarang dia nak pilihan raya ni. Dekat pilihan raya gubernur. Maka dia buat tajuk khutbah apa? Wahai umat Islam, siapa pemimpin yang patut memimpin anda? Kalau khutbah tu tajuk sini, kena panggil dah tu. Siap dengan tanya kerja jabatan mana tu imam? Ya, siap tanya dah. Mana ni, kenapa? Benda tu penting kepada umat ini. Siapa memimpin kita? Penting. Negara kita ditakbir dengan sistem apa? Bergantung siapa memimpin kita. Ya. Nak Islam mentakbir? Kena orang yang memahami Islam dan cinta kepada Islam yang memimpin umat ini. Hari ini kita susah gugi dunia ni kerana kita pilih, kita dipimpin, kita memilih pemimpin yang tak kisah soal-soal agama, soal hukum. Ya. Tak kisah soal agama, tak kisah hal haram. Bila tak kisah hal haram, dia boleh ambil lah duit rakyat. Bukan kisah hal haram. Ya. Dan kita sekarang hasil masuk negara kurang tak? Banyak hasil masuk Malaysia. Ya. Sebut nak apa? Hasil masuk Malaysia bukan setakat biji biasa, no, bauxite ada lagi, tanah tu ada lagi nilai tu, no. Sampai merah habis muka orang belah sana, no. Ini kerana apa? Hasil masuk negara banyak, mengapa jadi tak banyak ada kita? Duit kita jatuh kenapa? Tahu ni ada orang mengeluh, dia kata, dah malam tadi pun ada pengumuman tak, kos menunaikan umrah dah naik. Apa tak naiknya? Kalau kos umrah itu RM5,000, sebelum pada dia RM5,000, sekarang kena naik jadi RM6,000. RM6,000 tu baru sama dengan RM5,000 tahun lepas. Sebab setiap RM1,000 kita kehilangan RM200. Nah, siap RM1,000 hilang RM200, siap RM1,000 hilang RM200. Dah kalau RM5,000 tak hilang ke RM1,000? Tak RM1,000 hilang. Nah, ha, dia pergi mana duit? Kerana kita menghadapi, kita diurus dengan sistem ekonomi yang tidak Islam. Kenapa? Kerana orang yang mengurus ekonomi tidak mementingkan urusan Islam. Ajak balik pada sistem ekonomi Islam, tak nak.
Bukan setakat hatah, kita bawah ni kalau tanya. Nak tak sistem balik pada sistem Islam, pengurusan ekonomi Islam? Tak nak. Pertama, kerana dia jahil, dia tak tahu hak Islam buat macam mana. Yang kedua, kerana ikut orang. Ikut. Orang kata tak sesuai, ada pun tak sesuai. Apa benda tak sesuai, tak tahu. Ini kita. Baru ni ada, tuan-tuan perasan tak? Ada satu kes dipanggil S4S. S4S ini satu kempen yang dibuat di Sarawak dan Sabah. Sarawak, Sabah. Dipanggil satu gerakan Sarawak for Sarawakian, Sabah for Sabahan. Mana negeri Sarawak untuk orang Sarawak. Semenanjung jangan campur. Sabah untuk orang Sabah. Semenanjung jangan campur. Walaupun gerakan ini bercanggah dengan undang-undang negara, kerana cuba memisahkan sebuah negeri dalam negeri persekutuan daripada ikatan persekutuan. Jadi salahlah. Dari segi jenayah, memang jenayah. Tapi kita nak bincangnya, mengapa idea itu timbul? Mengapa boleh timbul perkataan S4S? Timbul ni bila kita selidik, rupanya orang Sarawak, Sabah tak puas hati. Dia bukan nak keluar pada semenanjung, tapi dia nak menceritakan luahan hati dia. Negeri, hasil masa Sarawak kita ambil, lepas tu kita tak buat pembangunan asas yang selayaknya untuk orang Sarawak, negeri Sarawak. Lebuh Raya tak ada Sarawak. Berapa puluh tahun dah kita dah ambil hasil masa negara dia, negeri dia, dengan balak, dengan apa benda semua. Tak ada Lebuh Raya? Tak ada. Kalau naik kereta daripada Sibu nak pergi ke Kuching, jadi bewak gila kita. Terang-terang pusing terujung sana, sampai sana memang biru terus sampai ke Kuching. Mananya tak ada Lebuh Raya? Boleh buat tak patutnya? Boleh buat. Hasil masuk negara dia cukup, negeri dia. Tapi kenapa? Kerana kita urus ekonomi tidak mengikut kehendak Islam. Kalau Islam dia begini, ini negeri yang bercantum dalam satu persekutuan dalam kaedah ekonomi Islam. Makna kita ambil hasil masuk Sarawak. Dalam Islam, dia tak dibenarkan kita ambil semua bawa balik ke pusat. Bahkan kita mesti hasil masuk Sarawak pergunakan dulu semaksimumnya untuk keperluan asas orang Sarawak. Lebih tu baru kita ambil untuk persekutuan dan pengurusan pentadbiran pusat. Mana selesai dulu urusan dia. Macam zakat lah. Kita niaga sini, orang sini beli, beli barang kita. Termasuk orang miskin, termasuk orang yang tak ada duit, beli kedai kita, kita jadi kaya. Zakat nak bayar di Kedah sebab kita orang Kedah. Kan jumhur ulama kata tak boleh. Sebab apa? Selesaikan dulu urusan. Kerana kamu dikayakan oleh orang-orang miskin dalam daerah kamu, maka sekarang peluang kamu pula bantu mereka. Selesai dulu urusan mereka. Begitu dalam kaedah ekonomi Islam. Selesaikan dulu hak Sabah, selesai dulu hak Sarawak. Lebih tu baru kita ambil nak buat pengurusan ke apa. Tapi bila kita buat tidak mengikut Islam, tengok. Ini dia nak menunjuk balik pada Islam. Begitu juga dengan jenayah yang orang dah sibuk takut. Itu nak tak apa. Ingat tak peristiwa berlaku kemalangan di Lebuh Raya Diuk, Kuala Lumpur. Yang mak mati, ayah mati, tinggal anaklah 2, 3, 4 orang hak miskin. Tak ada mak ayah dah. Walaupun mangsa, walaupun orang hak yang menyebabkan kemalangan itu berlaku, hak yang berlumbur racing itu daripada Club Myvi. Minta maaf lah siapa ada Myvi. Ini kebetulan je. Jadi maknanya dia dah dihukum. Yang menyebabkan kemalangan itu berlaku dah dihukum. Okey, kita kata selesai dulu satu masalah. Tetapi dalam Islam, dia bukan sahaja menghukum orang yang bersalah, tapi apakah jaminan negara ke sistem perundangan kepada mangsa? Mangsa dapat apa? Sebab Islam dia tidak menghukum saja, dia akan membela berpihak kepada mangsa. Sekarang apa mangsa dapat daripada sistem perundangan negara? Tak dapat. Mangsa cuma adalah orang pergi buat temu ramah, beri bantuan. Lepas tu datang pula beri, bukan duit apa pun, beras faizah. Itu je lah harapan. Kalau mengikut sistem Islam, diat yang keluarga tu dapat hampir 3 juta. Kalau ikut sistem Islam, kenapa tak balik pada sistem Islam?
Ini masalah dia. Kerana pertama kerana jahil, yang kedua kerana kita dah selesa dengan sistem barat yang tak apa benda, yang sesat barat tu. Kita dah selesa ni, sebab tu kena keluar daripada kepompong comfort zone dalam dunia barat, balik kepada dunia Islam. Jadi ni kita nak fikir soal-soal. Soal apa? Soal-soal kepimpinan. Sebab pemimpin tu akan bawa kita. Nak guna pakai sistem apa pemimpin? Kalau dia guna pakai sistem yang ada sekarang, jadi teruk kita. Ekonomi rendah. Ni pula sekarang TPPA. Nak buat TPPA. Satu, TPPA. Trans-Pacific Partnership Agreement. Persetujuan bersama. Kebersamaan bersama dalam negara-negara Asia Pasifik. Ada 12 negara ke apa, masuk Amerika, masuk New Zealand, masuk Australia, untuk perdagangan bebas. Kita bebas untuk jual barang kita di Amerika, Amerika bebas jual barang dia, Australia bebas jual barang dia di negara kita. Kita berkata apa? Okey lah tu, barang kita boleh jual di pasaran Amerika tanpa ada sekatan. Okey. Tapi soalnya kita nak jual apa di Amerika? Dah ayat exchange hangat tadi. Nak jual apa di Amerika? Amerika boleh jual barang dia di Malaysia. Malaysia nak lawan Amerika, pasaran berat kita boleh lawan dah. Kita ada berapa hektar padi negara kita? Agak ke Tanjung Karang. Lepas tu Kedah sikit. Pahang tak ada. Agak ke paya je banyak. Paya jauh, paya luas, paya macam-macam paya tengok. Padi dah ada, paya je ada tengok. Dah kita nak jual apa di Amerika? Dia bebas datang membuka pusat-pusat membeli belah mega dalam negara kita. Tak kemampuh kedai runcit kita. Sekarang lah dengar, TPP, okey. Okey apa okey? Kita ada 5, katalah di perumahan kita ni, ada 2-3 minimarket. Datang seorang je tokek Amerika kapitalis, buka kedai pasaran borong depan sana. Tak kemampuh keras terus minimarket kita. Dia boleh jual beras berapa murah, sebab dia jual dalam volume yang banyak, kuantiti yang banyak. Lepas tu dia ambil pula daripada negara dia beras yang memang banyak, harga dia murah. Kita nak jual dengan harga kita. Pakai selok gitu terus kita. Bunyi macam hebat. Ini kita. Sebab itulah perjanjian TPPA dirahsiakan oleh kerajaan daripada pengetahuan rakyat. Dia dirahsiakan selama 4 tahun baru boleh cerita ke rakyat. Patutnya dah kami lantik sebagai pemimpin, kamu kena cerita kepada kami, sebab rugi untung negara ini berkait dengan kami. Kamu tak apalah, dah kaya dah. Ramai penderma nak beri derma ke kamu. Kami tak ada penderma. Dia tak apalah penderma banyak, ramai orang nak beri derma. Derma hak jelas, derma hak yang jenis gaib pada. Yang tak jumpa cari siapa penderma. Hal tu dia hebat tu. Jadi kita ni kena ingat rakyat, kena fikir. Dia banyak kali dah Amerika, dunia barat, dia nak jajah ekonomi negara. Sebab sekarang Amerika sedang bersaing dengan pasaran ekonomi China. Dan China ni pasaran luas dia di Asia. Sebelum China menguasai pasaran Asia, Amerika dia nak kawal dulu. Dan termasuk kita yang akan menjadi mangsa kepada pertembungan ekonomi, gergasi ekonomi dunia. Yang kita pergi saing tu buat apa pula? Ini dia masalah dia. Betul-betul. Sekarang ni yang perkara yang sedang berlaku, bukan saja persaingan teknologi, persaingan persenjataan, tapi dia bermula dengan persaingan ekonomi. Dulu dia dah buat dah WATT, WTO, WTO World Trade Organization, satu pertubuhan perdagangan dunia, dah cuba buat tapi gagal. Lepas tu datang APEC, APEC. Betul dah sekarang TPPE, untuk usaha menjajah negara-negara kecil dalam bentuk penjajahan ekonomi. Jadi siapa nak jaga negara ni? Pemimpin. Dah kita pula buat tak tahu soal-soal kepimpinan. Tak apalah, okey dah tu, apa salah? Saya malas nak fikirlah, asalkan saya dapat 500 tahun juga lah. Tengok, ni kita perangai pelik. Orang barat, dunia kafir, dia fikir kita ni pula ni, ini beza politik orang Islam yang lemah politik dengan hak yang negara kita. Ada meja, atas meja tu ada makanan, banyaklah makanan, ada sup, ada tom yam, ada macam-macam. Kita duk fikir nak makan apa ada atas meja tu. Okey ni,
ikan siakap steam limau. Oh, hai, ni pun okey. Ha? Ayam goreng. Kita duk fikir begitu. Ahli politik barat, dia fikir nak meja tu. Kita fikir nak makanan atas meja. Dia fikir nak meja tu berbalik. Ha, ni dia. Sebab tu kita jangan lemah dalam dalam memikirkan soal-soal politik umat Islam. Ha, jangan lemah. Ha, ni kita mudah rebah gitu. Ya. Dapat sengit dua seronok. Ha. Dapat subsidi gigi palsu. 5 hari senyum. Ya. Ya, orang nak pulas tengkuk kita. Kita tak tahu. Ha, jadi sebab tu jangan ringankan urusan-urusan tadi. Yang ketiga, kata Sayyidina Umar, wa man istakhaffa bil jiran khasiral manafi'. Siapa yang meringankan urusan jiran, maka dia hilang manfaat. Oh, jiran ni penting dalam Islam. No. Ha, jiran. Betul, kita jangan pandang remeh jiran. Ya? Jiran ni dia ganti adik-beradik ah. Ha, itu jiran. Adik-beradik kita ni duduk Sabah tu, sebab kita orang Sabah datang tukar ke Kuantan. Duduk pula di Indra Sempurna. Siapa adik-beradik kita sini? Tak ada. Datu yang siapa yang ganti adik-beradik? Jiran. Ha, sebab tu kena pastikan pertama siapa jiran kita. Betullah Nabi kata al-jar qabla dar. Kalau nak sewa rumah ke nak beli rumah ke nak buat apa, nak bangunkan rumah, tengok siapa jiran kita. Kalau jiran tak tentu pasal, jangan sewa rumah tu, cari rumah lain. Ya. Ha, ni kenapa? Jiran sangat mempengaruhi keluarga kita. Ha, jiran. Betul? Jiran menentukan keselesaan hidup kita. Jiran. Kita bakal tak kisah, pindah je lah. Okey rumah ni. Sewa pun rumah murah. Ha? 700 je, 8 bilik. Tengok-tengok sebelah rumah siapa. Orang kata dah, jangan sewa. Sebab sebelah tu, ketua perompak. Duduk sebelah rumah kita. Ha, kita kata, okey, dia. Saya. Saya nak 8 bilik. Ya. Ha. Jadi jiran balik rumah, tak ada benda ada dalam rumah kita. Ya. Habis, kena curi belaka. Ya. Dengan periuk-periuk dan kuali-kuali sekali. Ya. Ha, kenapa? Kita tak ambil tahu pasal jiran. Isteri kita dulu okey dah, belum pada sewa, belum pada pindah situ. Tahu dah pakai tudung labuh, pakai jubah bila keluar, tutup aurat. Bersolek pun tak berapa bersolek. Lebih-lebih kurang je. Kalau bersolek pun dengan tepung tawar begitu je. Ha? Tapi wangi tak mudah dah. Tapi setakat pindah situ, eh pandai dah, pipi merah. Atas kening pula hijau. Rupa apa? Rupa sebelah rumah kita tu tokek kosmetik. Cik Tom. Batu kita kena, kita kena beringat. Tengok siapa jadi jiran kita. Anak kita pun begitu. Dulu okey, tapi kerana jiran kita, maka jiran itu mempengaruhi. Tapi kalau jiran kita soleh, alhamdulillah. Salah satu daripada nikmat hidup keberuntungan, wa khulata'uhu salihin. Seorang mukmin yang kira beruntung bila dia dikelilingi oleh kawan-kawan dan orang-orang yang soleh. Jiran kita soleh, kawan kita soleh, alhamdulillah. Ha, itu maknanya kita jangan abaikan jiran. Ha, jiran ni kena ambil tahu. Ha, jiran kita. Jangan kacau, jangan buat hubungan yang baik dengan jiran. Walaupun dia bukan Islam. Ha, dia bukan Islam, tapi kena buat baik. Tak kena gaya, kita dapat dakwah dia kembali kepada Islam. Ha, jadi balik pada Islam. Ha, untuk dia terima Islam. Orang Islam, orang bukan Islam ni kita kena kata kembali kepada Islam. Sebab asalnya fitrah dia Islam. Cuma dia disesatkan oleh budaya pemikiran keluarga keturunan menjadikan dia kafir. Tapi sebenarnya fitrah dia Islam. Jadi kita boleh pujuk dia. Ha, kena buat baik. Sebab tu dalam Islam dia ada akta bau. Akta bunyi ada. Negara kita tak kemas lagi dari segi akta bunyi, akta bau tak ada. Usah kata akta bunyi, akta bau, akta pelombongan, akta meneroka hutan. Tak selesai lagi. Tu yang celabak semalam tu. Ya. Dalam Islam, akta bau ada. Bila kita masak, kalau kita agak-agak sup kita masak tadi, baunya sampai ke sebelah rumah jiran, maka hendaklah kamu beri kepada jiranmu, kata Nabi, walaupun kuah sahaja. Ha, maknanya sebab dia dah cium bau. Kecuali dia tak cium, kita masak tu tutup dengan baldi. Ha, memang tak beri sungguh tu. Ha, lepas baldi tu lah ambil tong deram pula tutup. Ha. Tapi kalau agak ke dia bau, ha, kena beri ke dia. Nabi kata sebab
sebab kita sudah mengganggu dia dari sudut bau. Dia lama dah tak makan sup contoh, tiba-tiba bau. Dia pun dah agak-agak datang semangkuk, agak-agak datang semangkuk. Tengok sampai ke petang tak ada. Dia pun kata menatang punya jiran. Jadi maknanya kita kena kena beri kat dia. Itu dia. Sebab tu masuk dalam masjid, nah bila kita nak berkumpul ramai, Nabi larang berbau bau bawang. Ya. Kenapa? Ini akta bau. Dalam Islam ada dah asas dia. Mana nak datang, jangan berbau. Sebab kita nak berkumpul dengan orang. Ha, kita duduk rumah seorang tak apa. Nak bau macam mana pun. Ya. Ya. Tapi bila kita tapi tu pun bau kat rumah pun jangan sampai mengganggu isteri. Ha, tak boleh. Sebab tu isteri boleh minta fasah nikah jika sekiranya suami dia busuk. Bukan saja jahat. Suami baik. Pakai serban tiga serban. Tengok. Kasugi lagi. Tengok. Tapi bau busuk. Baik. Layan isteri, beri nafkah macam-macam. Memang baik. Tapi busuk je tak tahan. Mandi sekali setahun. Ha, maka isteri boleh minta fasah. Sebab apa? Bau sebahagian pada gangguan hidup. Ya. Ataupun badan dia okey, tapi suami ni memang kaki kentut. 5 minit 17 kali contoh. Ha. Pula tu bukannya sikit-sikit, lekat ke baju bau dia. Ha, maka boleh juga minta fasah. Nak menunjukkan apa? Islam ni dia jaga benda tu. Ha, jadi apatah lagi jiran. Bunyi, ha, bunyi pun begitu. Ya, kan sekarang kita ada negara barat dia dahulu, dia ikut sistem Islam. Barat dia ada kawalan bunyi. Ha, kita tak berapa ada kawalan. Sebab tu alat-alat bunyi yang di khalayak, apa ni, di tempat umum yang dikira melebihi, dia ada kawalan bunyi. Ha, dulu kita tengok apa ni, alat PA system Ramsar dan sebagainya tu kan. Ha, kan dia ada had bunyi setakat berapa boleh. Sebab lebih pada tu dia mengganggu. Bukan setakat mengganggu, memecahkan gendang telinga, menyebabkan hak balik tu pekak belaka. Tengok. Ha, jadi mana Islam dia jaga benda tu semua. Ha, benda ni ada dalam Islam. Jadi kita jiran kena jaga. Yang seterusnya, wa man istakhafal aqriba. Ini saja ringkaslah. Aqriba khasiral mawaddah. Siapa yang merengan-rengankan kaum kerabat, adik beradik, pupu sepapat, pak saudara, mak saudara, maka dia kehilangan kasih sayang. Ya? Kita ramai dah kawan, ramai dah kawan kita boleh berkawan, tapi tak sama dengan adik beradik. Takkan sama dengan kaum kerabat. Ha, sebab tu kena jaga kaum kerabat. Kena jaga adik beradik. Jangan balah, jangan apa benda semua. Kena jaga. Kecuali kerana sebab-sebab agama. Itulah yang cerita. Adik-beradik kafir, dia seorang Islam. Lepas tu adik-beradik tu pula ajak pergi pula buat kerja-kerja murtad dan kafir. Ha, tak boleh lah tu. Tapi dari segi hubungan kekeluargaan, Islam ajar kita kena jaga. Mak dia kafir, anak dia Islam, dia masih wajib menghormati mak dia. Kecuali bila menyuruh kepada mungkar dan syirik kepada Allah Ta'ala. Di mana yang lain, dia kena ikut. Dia Islam, mak kafir. Ha. Balik tahun baru Cina contohnya, mak dia Cina kapi lagi, balik ziarah mak dia tahun baru Cina. Sebab tu kalender Cina je. Lepas tu mak dia kata, mak dia kata, ni berasa nak buat lemang, nak buat rendang. Ha, tengoklah sikit bawah tu ada berapa ekor babi. Ha, tolong pergi sembelih lah ya. Ha, itu tak boleh lah tu. Ha, jadi maknanya kita kena buat baik. Buat salah, minta maaf. Itu makna Islam diajar kita. Kalau kita meringan-ringankan urusan keluarga, kita akan kehilangan kasih sayang. Sebab kita ni apa ni, apa ni, Aristotle, bukan Socrates. Socrates dia sebut manusia ni ialah makhluk sosial. Daripada Socrates tu timbulnya ilmu sosiologi dan politik sebagainya. Hak yang asal, hak yang kuno dulu. Baik. Kenapa? Kerana kita ni bermula daripada belum beranak sampai kepada dah mati, perlu pada orang lain. Ha, itu makna nak cerita sosialnya kita. Terikat dengan manusia. Belum beranak, nak jadi bidan, orang lain. Ha. Kita perlu pada seorang menjadi bidan. Ha. Bidan tu pula hak pakar. Ha. Kita nak lahir ni, ayah kita ada. Ayah pun tak boleh nak harap jadi bidan. Ha. Ayah kan geli, ayah. Anak keluar jatuh atas tangan, dia lambung tu. Jadi mana tak boleh, kena ada orang lain. Orang kita perlu pada orang lain. Perlu pada orang lain. Bila mati, nak kau orang mandi jenazah, nak kau orang gali kubur, nak orang usung kita, mana kita harap kepada apa? Kita perlu orang lain. Maka jangan sombong dengan orang lain.
Siapa pun kita, kaya ke, berilmu ke, berpangkat ke, jangan sombong. Sebab kita tak lepas nak lari daripada perlu kepada orang lain. Kalau nak sombong juga boleh. Cara mana? Kita mati, kita golek sendiri masuk dalam kubur. Ha, itu dia. Duduk rumah, golek, geduk-geduk-geduk, pergi kubur. Ha, itu tak apa tu. Itu memang boleh buat sombong. Tapi kalau agak ke tukang mandi, agak ke orang lain ikut, tak usah sombong lah. Tak padan. Sebab apa? Sebab kita ni manusia sosial, masyarakat sosial, perlu kepada orang lain. Ha, jadi sebab tu kena kita bergabung dengan manusia. Baik, akhir sekali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istakhaffa bi ahlihi khasirati bil ma'isyah." Siapa yang buat remeh dengan isteri dia, dia akan kehilangan kelazatan dan keindahan hidup. Ha, ni hebatnya perempuan. Betul, dalam Islam dia tak benar kita dera isteri. Ya. Sebab isteri ni tibil ma'isyah. Tib maknanya macam kita kata, tib ni maknanya benda yang baik, merawat jiwa, mengembirakan jiwa, apa lagi? Membahagiakan kita dalam kehidupan isteri ni. Betul, kalau kita tengok Nabi Adam duduk dalam syurga dah. Ya. Nak makan apa? Semua boleh makan. Ha? Nak makan buah apa? Ha? Buah apa? Buah ciku? Buah larak? Ha. Ada? Ha, zaman kita sekarang tak kenal dah buah larak ni. Buah larak, buah temponek. Ha, ni semua buah-buah klasik. Ha, dah tak ada dah. Ha, lagi buah apa lagi? Buah sengkar perahu. Ha. Jadi dalam syurga ni nak apa? Semua ada. Tapi Nabi Adam rasa tak puas lagi. Sebab tidak ada isteri. Ha, ni nak tunjuk isteri ni, dia bukan setakat, bukan setakat perhiasan dunia yang paling, yang paling mulia, bahkan dia lebih mulia daripada syurga. Ha, ini yang panggil nak cerita. Ha. Maknanya Nabi Adam duduk dalam syurga dah. Nak makan, nak minum, nak merokok, boleh belaka tu. Tapi tak puas lagi, sunyi lah Tuhan, duduk dalam syurga. Nak siapa? Nak ke Hawa. Maknanya nak ke isteri. Orang yang dah mati, kita ni mati lepas tu duduk dalam syurga, Tuhan beri belaka, buah-buahan, minum-minum, nak minum arak, bukan setakat 3 peti, 2 kontena, tapi jadi sungai terus. Oh, semua boleh, tapi puas tak lagi? Tak puas. Maka kerana itu Allah beri bidadari, bukan setakat seorang, 70 bidadari bagi seorang ahli syurga. Maknanya, isteri ini benda yang sangat berharga. Sebab tu Nabi Islam diajar sangat, yang belum kahwin, kena kahwin. Ha, yang belum kahwin, hak muda-muda semua ni, kena ikhtiar juga. Macam mana? Kena kahwin juga. Ya. Payahlah laku masuk kelab mai jodoh. Ha, itu. Ha, kena ada tukang kendali seorang. Jangan hak tukang kendali tu dia je asyik nikah. Ya. Ha, mana dia tolong kira lah, lagi ke orang lain. Ya. Jadi maknanya kena usaha dapat jodoh. Tak ada belanja, cari belanja. Kenapa? Perkahwinan itu keindahan yang paling besar. Lebih daripada hatta duduk dalam syurga pun nak ke isteri, apatah lagi di luar syurga. Sebab tu dalam Islam, dalam masyarakat Islam, bila kita pergi kedai kopi kan, tengok seorang lelaki dia moyok je, ada kita tanya, eh tak dapat gaji lagi ke moyok ni? Tak. Ataupun kita tanya, eh kamu ni rumah terbakar ke, kau orang tak bayar hutang? Tak. Kita tanya apa? Eh, kamu yang moyok sangat ni, bini mati ke? Ha. Bini tu jadi penentu. Moyok je, bini mati. Geceria, nikah baru. Ha, itu maknanya, mesti dia ada kait dengan, mesti kait dengan perempuan, dengan isteri. Ha, dia nak tunjuk, penting jaga isteri. Yang belum kahwin, kena kahwin. Yang menduda, kena kahwin juga. Ha. Yang duda, kena kahwin. Abu Darda, isteri dia umur dadak mati sebelum Zuhur. Lepas Zuhur dia nikah pula. Kalau kita dipanggil apa? Orang tua gelenyar lah kita panggil. Nampak? Tapi ni sahabat Nabi ni, isteri mati sebelum Zuhur, lepas asar kahwin. Orang tanya dia, Abu Darda, eh tadi kan isteri mati, pergi hantar kubur, siap dengan menangis sikit, ha, pergi hantar kubur, ni nikah pula. Ha, dia kata, aku ni dah tua. Masa tu umur dia 90 lebih, kat 100 kata setengah ulama'. Aku dah tua. Aku malu kalau aku mati, aku jumpa Nabi, aku mati dalam keadaan tidak ada isteri. Ha, malu jumpa Nabi. Ha, sebab kalau Nabi tanya, ha, mati dah Abu Darda, contohlah, ha, kamu tinggal siapa di dunia? Tak adalah ya Rasulullah, tak ada apa.
aku duda mati begitu je Tuhan. Mati begitu je Nabi. Dia kata aku malu nak jawab begitu. Aku nak jawab apa? Kamu mati dah pun ada. Mati dah. Siapa tinggal? Isteri. Jadi maknanya itu nak menunjukkan bagaimana kemuliaan. Jadi sebab tu kena jaga isteri. Kena jaga. Isteri ni tempat kita apa lagi? Berhibur, seronok, susah hati. Sebab tu kejayaan seorang lelaki sangat berkait dengan sumbangan seorang wanita. Ketika dia kecil, mak dia wanita yang membangunkan pembangunan insan dalam diri dia. Dan ketika dia sudah dewasa, isterinya lah yang menjadi perangsang kepada kejayaannya di dunia dan di akhirat. Ini penting. Jadi sebab itu kita kena jaga. Nabi pun banyaklah ajar kita buat baik kepada isteri, kan? Nabi sebut isteri macam-macam lah. Al-Quran pun sebut nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Isteri kamu adalah ladang-ladang kepada kamu, datangilah ladang kamu dengan baik. Tengok Islam guna. Tapi dalam Quran disebut ladang lah, dia tak nak sebut terus terang. Sebab kalau sebut terus terang kan jadi Quran tu lucah pula. Jadi jaga itu kaedah. Melayu pun ada begitu. Baru ni ada budak-budak dia viral dalam apa ni, dalam WhatsApp, cerita kiasan, cerita bahasa kiasan. Seorang bos ni dia pergi ke pejabat, sibuk sangat hari tu nak kejar masa, nak kejar waktu. Dia terlupa nak zik seluar. Bos ni sibuk sangat. Jadi sampai di pejabat, kerani dia perempuan, nak cakap macam mana ni, dia pun guna bahasa kiasan. Dia kata, bos, bos datang pejabat tadi terlupa nak tutup pintu pagar ke? Pintu garaj terlupa tutup. Dia kata tutup lah. Bos jadi benak juga. Nak jadi bos kan? Tak ada tutup, tak ada. Dia kata, tak tutup bos. Bos ni berasa nak marah, telefon ke bini dia, isteri di rumah. Yang, tengok sikit pintu pagar, tak tutup ke? Tutup dah bang, dia tutup. Dia pun beritahukan ni dia balik, tutup dah, saya memang tutup. Saya dah telefon isteri saya, memang tutup. Kata dia kan ni, belum tutup bos, cuba telefon balik. Isteri tu bah, mungkin dia salah tengok ke apa ke. Dia pun geram, telefon balik. Telefon isteri dia, tak tutup. Isteri dia kata tutup. Tapi itulah kerani abang kata, tak tutup. Kan ni, isteri dia cekedik sikit. Dia kata, mana kerani abang tahu rumah kita? Ni mesti ada pintu lain tak tutup ni. Ni kata isteri dia, mesti ada pintu lain. Cuba abang tengok sikit. Dia pun baru fikir, boleh ada zik seluar kot. Dia tengok memang tak zik sungguh. Dia pun tutup. Bila tutup, dia berasa nak balas ke kerani dia. Tadi pandai sangat kerani dia berguna bahasa kiasan. Dia pun datang semula kat kerani dia. Jadi saya nak tanya sekarang, tutup ke belum? Kerani dia kata, tutup dah bos. Okey, tutup dah. Dia pun geram, dia pun tanya, masa ketika kamu tengok pintu pagar tak tutup tadi, kamu nampak tak BMW saya di situ? Nampak tak? Kata dia kerani dia, BMW tak nampak bos, kanci ada lah seko. Itu dia. Jadi ini dipanggil bahasa kiasan. Jadi mana tu dia? Itu dia, kita duduk di rumah apa begitulah. Nak seronok-seronok dengan isteri dan sebagainya. Baik, sekadar itulah untuk malam ni. Program kita, mudah-mudahan Allah SWT merahmati kita semua. Dan jangan lemah semangatlah kita nak belajar periduk surau masjid dan sebagainya. Maka mudah-mudahan kita dapat jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Baik, makluman pada malam ni juga saya nak lancarkan. Sepatutnya Dr. Murawih, Dr. Murawih ni dia datang untuk melancarkan sumbangan bantuan kepada Palestin. Dan kebetulan saya pula timbalan lajnah antarabangsa Dewan Ulama Pusat. Jadi kita bawa round dia lah, lajnah antarabangsa ulama pusat. Jadi kita bawa round untuk program-program kebajikan antarabangsa. Termasuk di antara ialah mengadakan pungutan-pungutan derma untuk program-program di luar negara. Jadi kerana itu malam juga kita lancar derma itu untuk dimasukkan dulu ke dalam tabung lajnah antarabangsa, dan kemudian kita akan buat serahan kepada mereka-mereka yang perlu di peringkat antarabangsa ni. Jadi malam ni pakat-pakat tolonglah, di Palestin sekarang musim sejuk dan sebagainya. Kita sini banjir, dia sana sejuk. Sejuk dia sampai pada peringkat teruk lah. Mana teruk sampai pada boleh jadi dipanggil
rheumatism ke apa tu yang jadi reput frost, ha, menyebabkan kaku apa ni sendiri-sendiri, lepas tu terputus, terpotong dan sebagainya. Ha, jadi kita tolong bantu anak-anak kecil. Ha, bayangkan anak kita hak kecil, anak kita hak kecil tak selimut pun kita bangun selimut tengah malam. Inginkan pula anak-anak mereka terbiarkan selimut tak cukup sebagainya, ha, maka kita bantu dan tolong. Ha, kerana mereka adalah saudara-saudara kita semua. Mana tahu bantuan kita itu menjadi dinding kita daripada murka Allah SWT. Satu. Yang kedua pula, saya nak buat pengumuman daripada program aktiviti Pondok An-Nur Kuantan, iaitu kita sekarang sedang buka tawaran untuk mengikuti kem musim cuti selama 2 minggu sebagaimana kita adakan setiap tahun, dan sekarang dah masuk siri yang ke-10 ke-11. Begitulah. Jadi kita ada anak-anak cuti dan kita buat kempen pada tahun ni, iaitu adakah anak anda tidak tahu untuk menunaikan solat dengan betul? Adakah anak anda tidak dapat membaca bacaan wajib dalam solat dengan betul? Adakah anak anda tidak dapat menjaga waktu solat dengan baik? Adakah anak anda tidak dapat menunaikan sifat sebagai seorang anak soleh yang baik kepada anda dan ibu bapa? Maka mana tahu program camp ini menjadi titik tolak perubahan anak-anak kita. Jadi insya-Allah kita masih buka iklan ini dan boleh kita daftar. Wallahu a'lam, aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.